Hormat ilmu. Hormat, hormat. Hormat, hormat. Hormat ilmu. Hormat ilmu. Kita ingin memohon jasa baik pentadbiran Universiti Islam Antarabangsa UIA untuk menarik balik hukuman dan memorandum menuntut dua perkara sahaja. Bebaskan Syarah untuk berkata-kata dan bebaskan Adik Bari daripada hukuman gantung. Setuju atau tidak? Boleh tak kita berharap sama-sama? Berharap dapat dapat jangan terpisah supaya kita dapat bersatu dan tunjukkan inilah masyarakat yang kita dan ilmu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Solidarity Mahasiswa Malaysia, Gabungan Mahasiswa Islam, Kumpulan Anak Muda Independen. Saya sebentar tadi pengerusi Solidarity Mahasiswa Malaysia, sahabat kita Saudara Syukri telah menyerahkan memorandum kepada Timbalan Raksa. Hidup, 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 Timbalan Raksa. Hidup, 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 Timbalan Raksa. Kita terima kasih atas keberaniannya turun berjumpa dengan mahasiswa dan terima memorandum kita. Saya ulang sekali lagi bahawa kita pada hari ini bukan bertujuan untuk mencetuskan kekacauan di UIA. Tugas kita hari ini sebagai mahasiswa ialah mempertahankan hak. Betul atau tidak? Betul. Tugas kita adalah mempertahankan hak, khususnya hak kebebasan akademik mahasiswa. Bukan saja mahasiswa, tetapi juga pensyarah. Saya, kita harus beri mesej yang jelas kepada UIA bahawa kalau mahasiswa ditekan, kita lawan. Kalau pensyarah ditekan lagi, kita lawan. Setelah kita serahkan memorandum, kita berharap dapat bersurai secara aman. Tetapi bukan bermakna untuk kita berhenti setakat ini, saudara. Protes kita akan terus selagi UIA tidak menarik balik penggantungan Profesor Dr. Alis Bari dari penggantungan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Kita ada dengar kabar bahawa minggu depan ada pimpinan negara yang akan turun ke UIA. Jaga-jaga. Kita minta UIA jaga. Jangan sampai kita turun lebih besar. Hidup, hidup. Mahasiswa. Kadang makluman kepada semua yang ada, sebenarnya hari ini himpunan kita mahasiswa disokong oleh beberapa badan yang lain. Ahli alumni, ketua alumni UIA juga turun dan difahamkan ada beberapa orang pemimpin yang telah ditangkap dan ditahan polis hanya untuk berhimpun dan memohon kebebasan akademik daripada sebuah universiti yang sangat disegani di Malaysia. Jadi kawan-kawan sekalian, hari ini saya simpulkan perhimpunan kita separuh berjaya. Hari ini himpunan Hari ini himpunan kita separuh berjaya. Sebab apa? Sebab Aziz Bari belum kena maafkan, belum dibebaskan. Jadi baru separuh berjaya. Jadi jangan puas hati kawan-kawan sekalian. Belum. Kita akan tampil lagi pada akan datang kalau UIA tidak selesaikan perkara ini selesai mungkin. Tak apa, tak apa. Jangan mengalah, kita tak akan mengalah. Dimaklumkan kita punya PM cool akan turun pada 25 hari bulan. Baik. Itu tarikh keramat